Iya, lagi nikmatin. Ada sih yang deket tapi CR. Tapi ada deh, nanti aja. Hari ini a day with brother, jadi dari pagi sampai malam nanti sama dia terus. Hari ini aku sama kakak aku, Eric, kita lagi mau having fun bareng di salon. Aku mau potong rambut sama pedicure. Kakak aku mau mini pedi. Tapi garuk tanah. Aku sedih banget kalau potong rambut, aku suka stres karena aku sayang banget sama rambut aku. Tapi kebetulan rambut aku lagi berminyak banget, jadi sekalian cuci rambut, terus sekalian potong 5 mili. Dikit. Dikit. Ya udah, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam salonnya. Yuk, yuk. Sekarang rambutnya lagi mau dicuci rambutnya. Aduh, sakit mbak. Iya. Yeah. Au. Aduh. Yo, hari ini kamu diapain, Yo? Dude, aku hari ini mau potong rambut sama pedicure, Dude. Pedicure? Emang kita gak jodoh, kenapa harus dipaksain? Waktu ulang tahun, yang ngasih kado siapa? Ada deh. Dari keluarga, kakak, temen-temen gitu. Rambut aku baru aja dicuci, sekarang siap-siap mau dipotong. Mbak, potongnya segini nih. Nih. Potongnya lurus apa ada? Potongnya rata aja. Rata aja, buangnya ujungnya. Ujungnya dikit gitu. Mbak, jangan rambut jeng banget nih. Antara hidup dan mati, Bang. Pemirsa, sekarang udah selesai, rambutnya udah di blow, udah segala macem. Saatnya melanjutkan aktivitas. Yay, terima kasih ya udah ngikutin ke salon potong rambut sama aku, Jessica dan kakak aku, Eric. Sampai jumpa.